Baik. Mula juga ni berlaku dah. Bagaimana kau sembahyang zuhur dua kali? Kalau tanya sekat ni saja tu, ya kena tanya lagi lah dah. Bagaimana sembahyang zuhur dua kali? Sini tengok. Sembahyang zuhur dua kali ni kok mana? Sedangkan sembahyang zuhur yang pertama sah dah. Pas sembahyang kali yang kedua, dia tak boleh. Kecualinya i'adah dengan syaratnya. Setengah mazhab tak boleh. Mazhab kita boleh i'adah sekali lagi dengan syarat jemaah. Tiba-tiba hak ni soalan ni tak. Jatuh tiba-tiba mari ingat di dalam semayang. Rupa-rupanya dia tak teringat kata semayang dah. Semayang kali yang kedua. Tengah-tengah duduk semayang katanya teringat. Mari ingat di dalam semaya itu aku semaya dah. Tengok gitu sak ni. Tu rasa kita tak. Nak tanyanya, adakah kita berhenti atau terus? Kita jadikan sunat ah. Jadikan sunat mutlak ah. Tu dia. Maka tak ada salah lah, tapi kalau sengaja je haramlah. Bila kita semaya sah dah nak semaya sekali lagi. Ya, dah tekan-tekan nak angin dah. Oh, sedap maya sana maya pula. Tak boleh. Habis tu kata, hanya panggil amrun ta'abudiyun. Bukan perkara semata-mata. Ibadat ni turut bagaimana Allah suruh buat. Tak boleh nak ulangi. Malaikat dengan berjemaah niat yang ada. Sunat fajar. Mana? Sunat fajar. Sunat subuh dah tak? Tu dah. Sunat fajar, sunat subuh dah. Ya tak faham makna. Fajar tak apa fajar. Kalau tak fajar masuk subuh dah. Sunat fajar tu sunat subuh dah lah. Itu dia.